Kali ni, Atira nak share info sekiranya kita lupa password e-filing. Klik butang, terlupa kata laluan. Masukkan nombor pengenalan dan klik butang hantar. Pastikan jenis sijil digital individu dan pilih email berdaftar dengan LHDNM. Masukkan alamat email berdaftar dan klik butang hantar. Semak email anda dan klik pautan yang ada di dalam email yang dihantar. SMS hasil EF jarak IND jarak nombor pengenalan. Dan hantarkan ke 38888. Bila dah dapat kod pengaktifan sementara, sila ke menu terlupa kata laluan untuk teruskan. Mudah kan nak buat kalau kita terlupa password e-filing? Okeylah, Atira undur diri ya. Bye!